ini kita lihat Mas Uri mau naik. Eh, sepertinya ada mobil yang gagal lanjat. Tapi kondisi trek jalan, weh, nantang juga Sob Desa. Info bagi yang belum pernah lewat sini, harap disimak baik-baik Sob Desa. Sob Des, kita langsung melakukan perjalanan Sob Des. Betul. Ini dari Terminal Bumiayu Sob Des. Betul. Di Jalan Lingkar Bumiayu, bener Ceng? Betul Sob Des. Kita akan kemana Ceng? Kita akan melakukan perjalanan untuk menuju ke Uci ya Sob. Betul, seperti apa medan jalan via Grampok ya Ceng ya? Bener. Dan versi Google Map, apakah rekomen buat perjalanan apa tidak? Disimak langsung Bateng. Des, kalau kita sudah sampai di jembatan Sekalibel, kita akan menemui sebuah pertigaan di dekat pom bensin. Bener Rob Des, ini kita berada di Jalan Lingkar Bumiayu ya Ceng ya? Bener. Itu kalau ke sana adalah arah menuju kemana Ceng? Sana adalah arah menuju ke Linggapura, Tegal dan sebagainya ya Ceng ya? Sebagainya. Kita ambil belok ya Ceng ya? Belok ke kanan Sob Des. Untuk menuju ke Rampung. Wait, seperti apa Ceng? Gas terus cur. Sob Des, kita perjalanan dari Jalan Lingkar. Ini adalah arah untuk menuju ke Grampok ya Ceng ya? Benar. Ini kita akan melakukan perjalanan menuju wisata Guci Tegal dari Kota Bumiayu ya Ceng ya? Versi Google Map, apakah rekomen buat pengendara roda 4 dan roda 2? Benar Sob Des. Seperti apa ya Ceng ya? Kondisi medan jalannya? Bila bagus ya diikuti. Kalau nggak bagus, silakan cari ya alternatif lain. Benar Ceng. Sob Des. Dan seperti apa Ceng? Seperti apa Ceng? Gas langsung dong Ceng. Wih. Ceng dong dong. Sob Des. Wih, mantap. Ini kita masuk di Desa Bendo ya, Ceng ya? Benar, Sob Des. Wih, luar biasa, Sob Des. Yang orang sini, salam hormat dari kami, Sob Des. Betul, betul, betul. Sob Des, tapi sedulurnya perjalanan ribet, Ceng. Ih, diseruput di sit kopi nih, Sob Des. Benar, Sob Des.
Om Des, sobat-sobat desa. Ini Om Des, kita masih berada di desa Benda ya, Tengah? Benar. Sepertinya ini sudah masuk di Kecamatan Cirampong, sepertinya Om Des. Tapi kita nanti baca-baca dulu Om Des. Dan tadi kita sudah melewati pesantren-pesantren yang ada di desa Benda ini ya, Tengah? Benar, Om Des. Karena memang desa Benda ini banyak sekali pesantren-pesantren, Om Des. Ini ada plang, dibaca dulu, Ceng. Plang ini adalah sekolah apa ini? Bener, ini SMK Al-Hikmah 1 Cirampong. Bener, Om Des. Kita sudah nyampe Cirampong. Bener, Ceng? Bener, dan di sini banyak santri sekali, Om Des. Om Des, ini ada sebuah pertigaan ya, Ceng, ya? Kalau belok kiri saya itu adalah arah ke Kali Gadung dan juga tembus di jalur nasional lagi ya, Tengah? Benar. Wih, luar biasa Sobdes. Ini ada tanjakan plus tikungan di sini Sobdes. Wih, mantap ini Sobdes. Melewati jalan full tikungan, Sob Des. Bener, bener, bener. Ini kita harus berhati-hati di sini, Sob Des. Ini karena jalannya nanjak plus tikungan. Wah, seperti ini, Sob Des. Wih, luar biasa. Des, sobat-sobat Bung Desa, sampai sini jalannya ini masih mulus, Sob Des. Bener, Sob Des. Sob Des, jaraknya nanti berapa kilonya nanti kita kasih tahu ya, Tengah? Bener. Weh, kita nanjak lagi, Sob Des. Om Des, ini juga ada rambu-rambu ya, Ceng, ya. Hati-hati, bahu jalan longsor. Bener. Ini kita tetap. Ini seperti ini, Om Des. Nah. Kasih lihat ya, Ceng. Bener, ini sudah diganjel-ganjel pakai karung, Om Des, yang diisi tanah. Bener, Om Des. Des, apabila Sobdes nanti akan memilih jalur wisata Guci Tegal via Bumiayu lewat Cirampong ini ya, Tengah? Bener. Sepertinya harus disimak baik-baik dan disimak dulu ya, Tengah. Seperti apa trek jalan untuk menuju ke wisata Guci Tegal bagi pengendara atau bagi wisatawan dari Aji Barang, Cilacap, Purwokerto juga ya, Tengah? Bener. Lintas dari Bumiayu. Nanti kalau diarahkan ke Google Map lewat ini, disimak dulu versi Google Map ini, Sob Des. Apakah cukup rekomen apa enggak ya, Tengah? Nah. Simak dulu, Ceng. Sob Des, pemandangan alamnya Sob Des. Wih, hey, luar biasa Sob Des. Mantap. Dan di depan itu adalah tanjakan ekstrim ini Sob Des.
cukup lumayan. Lumayan. Depannya adalah tikungan ke kiri. Depannya kita tikungan jebol ngok ini sobdes. Nah, ini kita letter U ya sobdes. Benar. Luar biasa sobdes. Ini biasanya kita kalau kesini itu musim hujan sobdes. Bener. Sampai sini sudah hujan, sampai sini sudah hujan. Jadi gambarnya kurang maksimal. Bener sobdes. Ini alhamdulillah cuaca cerah. Bener. Semoga tidak hujan sobdes. Bener sobdes. Walaupun ini masih di musim hujan ya tengah. Bener. Sobdes ya, ini di kamera. Jalan ini seperti nanjak terus. Benar. Wih. Panjang sekali sobdes tanjakannya. Nanjak terus. Biasa sobdes, ini masih nanjak sobdes. Dari tadi kita nanjak terus. Pokoknya di bawah tetap waspada sobdes. Sobdes. Gunakan helm saat berkendara sobdes. Betul, 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 betul. Akan melanjutkan perjalanan sobdes. Ya benar sobdes, ini sekitar pukul 11.30. Benar. Kita nyampe di pertigaan atau di sebuah atau objek wisata dekat Green Hill Cirampong. Wih, luar biasa. Kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju wisata Guci ya tengah. Via Cirampong ini sobdes, seperti apa? Wih, langsung beceng. Langsung becur. Sobdes, ini hati-hati sobdes ya. Sepertinya ini jalan patah ya teng ya. Bener. Wih, ekstrim. Ekstrim sobdes, nengal. Nengal sobdes. Ini tetap dibawa selalu berhati-hati. Ini ada dua arah sobdes, lewat bawah dan lewat atas. Bener sobdes. Tapi mendingan kita lewat atas saja sobdes. Bener. Kalau bawah lebih curam. Lebih curam. Nah, seperti itu sobdes, bisa dibayangkan sendiri ini kalau di kamera seperti apa. Wih, mantap. Mantap.
Sobdes. Setelah kita beristirahat makan Sobdes, bener di Pasar Sridadi ya Tengga? Bener, kita lanjut perjalanan lagi Sobdes. Betul Sobdes, kita akan menunjukkan kondisi medan jalan asli ya Tengga. Bener, untuk menuju ke wisata Gusi Tegal. Sobdes, sobat-sobat wong desa, kita sudah sampai di Desa Sridadi di Dukuh Karanganyar. Benar Sobdes, kita berhenti karena ini jalannya lumayan ekstrim. Benar. Karena ada tanah bergerak atau longsor. Benar Sobdes. Kita coba melewati jalur ini Sobdes ya. Nah, seperti apa? Nah, mungkin Mas Iwan Kenceng turun dulu ya Ceng. Saya akan naik ke sana Sobdes. Benar Ceng. Benar. Lanjut Cur. Lanjut. Ini saya turun dulu karena demi keamanan Sobdes. Ini Mas Uri mencoba untuk menaiki tanjakan ini Sobdes. Gimana Cur? Sobdes, ini sangat tajam sekali. Benar. Ini harus berhati-hati juga karena medan jalannya seperti itu ya Tengga. Coba Mas Iman Kenceng jalan duluan, nanti saya coba naik Ceng. Ini sedang dalam perbaikan ini Sobdes. Ini nampaknya juga ada mobil yang mau turun Sobdes. Bisa dilihat. Cukup ekstrim juga. Kita lihat ke bawah Sobdes. Parah sekali ini Sobdes. Ini kita lihat Mas Uri mau naik. Ini supir gunung kita Sobdes. Wah, gimana rasanya Cur? Lumayan Sobdes, begitu kita ngegas seperti, aduh jamping, ngerti beli jamping Ceng? Dengal Cur, dengal. Pokoknya kalau yang mau lewat sini disimak baik-baik ya Ceng ya, dan juga tetap berhati-hati Sobdes. Luar biasa Ceng, kita lanjut perjalanan Ceng. Lanjut, lanjut. Kita masih simpan si kuda putih. Weh, kita lanjut perjalanan Sobdes. Weh, Mas Iwan setelah berjalan kaki ya Ceng. Rengosan Cur. Ini Sobdes, weh sepertinya itu cukup luar biasa. Lumayan ekstrim juga ya Ceng ya. Bener. Kami mau tetap selalu berhati-hati Sobdes ya. Apabila pengen melakukan perjalanan
menuju wisata Guci Tegal. Ya, si rampok ini ya, Teng ya? Benar. Saya juga pernah membuat videonya waktu pertama kali longsor di situ, Sobdes. Bisa dilihat di playlist kami, Sobdes. Benar, Sobdes. Dan ini kita masih menanjak. Benar, Teng? Benar. Nampaknya kemarin si Kuda Putih juga masih mengeluarkan tenaga. Wih, luar biasa, Teng. Luar biasa, Sobdes. Sobdes, ini kita sudah sampai di pasar pengasinan. Benar. Desa Sridadi di sini juga nanti ada sebuah tanjakan yang lumayan ekstrim. Ekstrim juga, Sobdes. Disimak baik-baik. Setelah ini kita kasih. Sepertinya ada mobil yang gagal nanjak. Benar. Kita. Aduh, gagal nanjak ya, Mbak. Aduh. Di sini tuh tadi loh. Iya. Enggak apa-apa. Ini harus berhati-hati juga di sini, Sobdes. Tikungannya, wah, luar biasa tajam. Ini yang membantu mas-masnya ini. Wih, mantap. Lanjut perjalanan, Sobdes. Bener, Sobdes, setelah kita membantu sedikit ya, Teng ya. Bener. Mobil yang gagal nanjak di tanjakan Pengasinan. Dan kita juga sempat mengalami kewalahan karena mobil berada pas di depan kita ya, Teng ya. Bener, Sobdes. Jadi kita juga sempat kaget karena pas kita nanjak mobil berada di tengah. Dan saya harus mengambil jalur yang agak lebih ke kiri. Benar, dan ini cukup berbahaya juga, Sobdes. Wih, nah, hati-hati, Sur. Nah, supir gunung kita mulai beraksi, Sobdes. Bagi yang belum pernah lewat sini, harap disimak baik-baik, Sobdes. Ya, sepertinya tadi juga mobil pertama kali belum tahu medan jalan, sepertinya itu, Sobdes. Bener, jadi kagok ya, Tengok. Bener. Bahasa Jawa itu kagok, nggak tahu di depannya itu adalah tanjakan. Nah, seperti ini, Sobdes. Kita lebih baik memakai gigi rendah dan agak mengambil arah ke kanan. Sambil memainkan klakson. Benar, menandakan ada kendaraan di depan. Benar, Sobdes. Nah, makanya tadi saya sempat kaget karena mobil berada di tengah-tengah seperti ini ya, Teng ya. Kita harus memaksa main ke kiri. Dan itu sebenarnya saya juga berbahaya juga, Teng. Karena bisa jadi saya juga gagal nanjak. Benar. Karena memang tikungan setir kita nggak mencukupi ya, Teng ya. Wih, luar biasa, Sobdes. Membutuhkan konsentrasi yang full di sini, Sobdes. Weh, Sobdes. Kita berhenti lagi, Sobdes. Karena di sini ada arah, Sobdes. Benar. Ini sebenarnya bisa masuk ke Desa Batur Sari di Kecamatan Sirampok untuk menuju wisata Guci.
tapi lebih baik Sobat Desa, kalau menurut saya ini Sobat Desa, kalau versi saya lebih baik menuruti jalur utama nanti lewat Dawuhan terus nanti ada persimpangan di Igir Klanceng. Seperti apa Sobat Desa, daripada melewati jalur ini melewati jalur pedesaan. Benar. Dan saya pernah bikin explore jalur sini, ini masih berbatu. Jadi lebih baik kalau menurut saya, kalau versi saya Sobat Desa, lebih baik lewat jalur Dawuhan dan Igir Klanceng. Seperti apa? Lewat jalur Dawuhan Ceng, langsung gak Ceng? Lewat jalur utama ya Cor? Betul, 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 langsung ya Ceng? Langsung, Sobdes. Lanjut perjalanan Sobdes. Betul Sobdes, ini saya menyarankan atau merekomendasi buat lewati jalur utama saja ya Ceng ya? Bener. Nah, seperti apa? Kita gas pelan-pelan Ceng. Sobdes, kita sudah sampai di pertigaan ya Sobdes. Nanti kita berhenti dulu Sobdes. Ah. Sobdes, di sini ada arah Igir Klanceng lurus dan belok ke kiri saya tuh adalah arah Kebumayu, Guci dan Moga. Itulah makanya suruh ambil jalur ke sini ya Ceng ya? Bener Sobdes. Untuk menuju ke wisata Guci karena lebih apa namanya ya? Lebih rekomend jalurnya ya Ceng ya? Bener. Atau lebih aman dan lebih bagus. Dan kita akan melanjutkan perjalanan dari pertigaan ini Ceng. Lanjut ya Ceng. Lanjut. Yes. Di pertigaan ini kita ambil arah ke kiri Sobdes. Betul. Untuk menuju ke wisata Guci Sobdes. Sobdes, ini jalurnya buat para pecinta-pecinta touring di sini. Luar biasa, luar biasa. Ini adalah jalur-jalur yang buat yang suka hobi-hobi alam ya, Teng ya? Benar. Wah, luar biasa Sobdes. Dan di sini juga banyak digunakan untuk spot berfoto. Karena ini Sobdes. Karena bagus sekali Sobdes, alamnya di sini Sobdes. Benar, karena pemandangan di sini luar biasa dan di sepanjang jalan, woi, mantap. Terlihat ya. Banyak anak-anak yang nongkrong di sini Sobdes. Berfoto. Yuk. Nah, memang jalur ini memang jalur spot berfoto yang cukup luar biasa. Keren. Dan banyak yang manis-manis juga di sini Sobdes. Benar Sobdes, ada manis-manisnya gitu ya Tanya. Iya kayak. Weh, hehehe. Mantap. Orang bisa diaduk. Weh, sepanjang jalan juga makin banyak kan. Makin banyak Ceng, luar biasa. Mantap. Ini juga para pecinta-pecinta touring ya Tanya. The best. Weh, mantap. Kita masih menggunakan motor Shimano Sepeda Putih ya Teng ya? Benar. Motor kebanggaan kami Sobdes. Untuk mengibas jalur-jalur yang seperti ini Sobdes. Woi, luar biasa. Ini sepanjang jalan Teng. Luar biasa dan luar biasa. Kita memasuki jalur hutan pinus Sobdes. Mantap. Wah, banyak sekali Sobdes. Woi, makin di sini makin banyak, luar biasa dan luar biasa. Mantap. Woi, kita masih trek turun, kata enggak? Benar. Ini juga harus kondisikan ini seperti ada rest area, Ceng. Ramai banget, Ceng. Woi. Rame banget Ceng, mantap ini tikungan Ceng. Wih, manis sekali. Luar biasa. Ini banyak anak-anak yang pecinta alam di sini Sobdes. Dan banyak sekali yang berfoto di jalur ini ya Ceng ya. Bener. Wih, mantap Sobdes. Dan mantap. Ini Sobdes, terlihat di depan juga sepertinya ada ya manis-manisnya gitu ya Teng ya? Bener Sobdes.
dan gak usah diaduk Sobdes, gak usah diaduk, sudah dimanis Sobdes. Luar biasa ini Sobdes, luar biasa, mantap. Nih kita masih mengendarai si manis kuda putih ya tengah, dari Honda ya tengah. Bener. Bermesin CC 150. Nampaknya sangat asik menggibas jalur-jalur seperti ini Sobdes. Luar biasa Ceng. Mantap. Saya juga pernah menggunakan Chimera Mio GT ya tengah. Bener. Untuk mengibas jalur ini dan juga masih sangat asik. Luar biasa Ceng. Luar biasa. Mantap, mantap. Ini karena mungkin hari weekend ya tengah. Hari weekend dan cuacanya cerah. Mendukung cerah. Jadi banyak sekali yang menggunakan jalur ini untuk spot berfoto. Bener. Dan kebanyakan di sini ada manis-manisnya gitu ya tengah. Bener. Luar biasa, luar biasa. Ini cuaca kembali cerah Sobdes. Betul. Setelah tadi di atas, atas di Desa Dawuhan itu mendung. Iya. Ini kita kembali terang lagi Sobdes. Bener. Dan ini kembali terang lagi, ini juga ada yang berfoto. Salam Bang. Woi, mantap. Mantap, mantap. Mantap ini Sobdes ya. Woi, kita masih asik membebas jalur ini Bang. Ini adalah jalur favorit saya juga Sobdes. Kalau bener, lewat sini Sobdes. Bener Sobdes. Saya juga sering lewat jalur ini ya Bang ya. Sering menggunakan motor Shimano Kuda Putih juga pernah, dan juga menggunakan Mio GT juga pernah ya tengah. Bener. Mengibas jalur-jalur tikungan di, kalau nggak salah jalur Kali Pedes di sini Sobdes. Dan sangat banyak sekali para pecinta-pecinta motor touring ya tengah. Bener. Dan diimbau juga jangan sampai terlena juga dengan keindahan alam ini Sobdes. Bener, karena memang jalur ini cukup luar biasa ekstrim. Bener. Namun menyuguhkan keindahan yang cukup luar biasa. Di depan seperti apa Ceng? Wih, ini letter U. Letter U Sobdes. Bisa dilihat? Bisa dilihat Sobdes. Wih, mantap. Dan jebol ngok Sobdes. Dan jebol ngok. Nah, sepertinya kuda putih pun makin kesini makin luar biasa ya Neng ya. Ini juga letter U. Makin kesini makin beringas. Ini juga letter U Sobdes ya. Ah, seperti itu Sobdes. Ini tanjakannya bukan sap kaleng-kaleng kongguan Sobdes ya. Ini cukup luar biasa, ngeri-ngeri tedap. Mantap. Mantap Sobdes. Kita masih melakukan perjalanan ya Neng ya. Dan di depan sepertinya ada warung-warung kopi ya tengah. Apakah kita ngopi dulu dan seperti apa? Sepertinya kita lanjut perjalanan Ceng. Wih, mantap. Ini masih dengan kondisi yang sama. Dan masih kondisi yang sama. Namanya kita kuda putih, foto dulu di sini Ceng. Wih, penjuru. Wih, Revenger. Wih, mantep. Mana Pak Jur menek-menek? Pan ngopi di situ, Sobdes. Ini setelah kita menempuh perjalanan dari Bumiayu. Dan mata nenyong wis lumayan. Aduh, ngantuk, Sobdes. Ngopi di situ, Ceng. Kita ngopi dulu. Mantap. Mantap, Sobdes. Yo, Sobdes, kita mulai perjalanan lagi Sobdes ya. Bener. Setelah kita ngopi-ngopi dulu di jalur yang cukup luar biasa ya Teng ya. Kita lanjutkan perjalanan Sobdes. Bener. Sampai nanti kita di wisata Guci Tegal Sobdes. Mantap. Di sini juga ada objek wisata Sobdes. Ini ya Teng ya. Bener. Ini ada objek wisata Curug Cantel Bumi Jawa. Mantap. Mantap.
kita masih melakukan perjalanan dengan pelan-pelan ya saya. Benar, Sobdes. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 ya saya. Benar. Karena kita ngetrip sambil beristirahat dan sambil menikmati alam pemandangan di sini, Sobdes. Betul dan betul. Weh, kita gas langsung saja ya saya. Mantap. Luar biasa Sobdes, mantap. Oke, sepertinya jalur ini sangat ramai banget ya Tengah. Karena memang jalur ini sangat asik ya Tengah. Untuk mengendarai motor ya, atau yang juga motor ya Tengah. Benar. Nah seperti ini dong Des. Wih, mantap. Mantap. Dan terlihat Ceng, kasih lihat Ceng, bundarannya Ceng. Wih, luar biasa Sob Des. Woi, kita masih setia sama si manis kuda putih ya Tengah. Yang menemani kita perjalanan hampir 3 tahun ya Tengah. Benar. Luar biasa. Wih, manis Sobdes, ini sangat manis sekali tikungan ini Sobdes. Luar biasa ini tikungannya ya. Luar biasa ini tikungan Sobdes. Itu juga kita bareng sama anak-anak motor sepertinya ya. Benar. Ini luar biasa, ini habis touring sepertinya Sobdes. Wih, kita harus dipaksa tekak tekuk ya. Benar Sobdes. Luar biasa Sobdes, dan luar biasa. Sangat luar biasa dan luar biasa. Halo Mbak. Halo Mbak. Ini kita bareng sama Mbaknya yang luar biasa cantiknya Tom Des. Tom Des, di sini juga ada arah. Kita ambil arah lurus saja ya Teng ya. Benar. Untuk menuju ke kawasan wisata Guci Tegal. Karena kalau belok ke sana itu adalah arah untuk menuju ke daerah Linggarpura sepertinya Sobdes ya. Sobdes, di sini juga ada pertigaan, kita ambil arah ke kanan. Benar. Kalau belok kiri itu adalah arah untuk menuju ke Bumi Jawa. Jawa Sobdes. Kita ambil ke kanan dan kita akan melewati tikungan luar biasa dan kasih lihat di bawah deh. Cocok buat touring ya Teng ya. Benar. Kita cocok, sangat cocok. Ini kita masih bareng sama Mbaknya di depan yang manis-manis sepertinya Teng ya. Wih, ini kita dari mana nggak tahu. Ini Teng ya. Ini hati-hati jalan berlubang. Wah, ini ada kabut hubung-hubungan Sobdes. Benar Sobdes. Mantap, Des, kita sudah sampai di pertigaan Tual Pojong Guci ya Teng ya. Benar. Kita ambil arah lurus. Lurus Des. Ah.